biawak, rumahnya ini biawak gede. Ini pengungsi semua nggak ini? Nggak ya? Hah? Ada per umum? Ada di mana? Berarti yang lapak pemulung sana anyut nih. Lelap itu lapak pemulung tuh. Wow, luas nih. Jembatannya aja, Mas. Itu kan jembatan kali tuh. Tuh, menyatu semua sama jembatan ini. Kemungkinan katanya ada banjir susulan lagi. Ini tahap berapa nih? Kedua ya? Tapi beritanya itu jam 6 datang, tapi kan belum tahu. Di Bogor, Anies Baswedan dari sana. Nah. Kuat banget ya. Ini kita mau ke situ gimana? Enggak bisa lah. Mana nyebrang kan, Pak? Hah? Nyebrang kayak itu. Oh, motor kan. Ada motor loh. Belum rumah dia di bawah. Udah sepinggang katanya. Ali. Ali. Pak Ali. Iya. Oh, situ iya. Yang ini odong-odong. Yang ojek-ojek. Yang suka ngojek. Oh, Ali sini atas. Iya, belah kiri dia kan. Dekat rumahnya Ponong ya. Sebelah kiri. Naik ini ya, terus kiri. Yang dekat musola. Udah kelelep, udah segini katanya. Oh, coba ke sana dulu, guys. Mungkin lebih naik lagi nanti ya, Pak ya? Iya, karena belum semua. Belum semua ya? Iya, kata lampa baru buka separuh. Waduh. Ini apa di sana Bogor nggak hujan? Iya. Jakarta. Oh, Jakarta lebih parah lagi ya nanti ya, penuh. Hey bro, banjirnya bro. Ini surutnya apakah harus meresap ke tanah atau kebuang ke laut nih nanti? Ke laut ya? Iya. Berarti bukan ke tanah yang meresap ya? Ke tanah mah. Banyak ini di Jakarta banjir semua. Aduh, ternyata mengalir ke laut, kebuang ke laut ini. Laut penuh, ya udah. Nah bro nih, tambang yang digunakan tuh bro untuk membantu warga untuk berjalan kaki, tapi untuk sementara nggak digunakan mungkin karena ada hampir sepinggang, arusnya sangat kencang sekali. Ayo nyebrang, mas.
biar antisipasi nih. Yuk, yuk. Pakai ban pelampung lo, takutnya dulu soalnya. Yuk, yuk, yuk. Pakai ban. Ya, ya, ya. Apa? Jangan. Pegangan tali. Ada yang mau menyeberang, bro. Di tengah itu kencang tuh, Pak, ya. Atau pegangan tali aja, Pak. Itu aman kok dia tali. Sepertinya ada pengumuman, bro. Sekiranya itu diriket-riketin aja dulu, karena kan kita udah buat posisi makan malam ya, malam ini ya. Kita siap-siap, karena kita akan datang lagi beritanya. Air kita riketin dulu, sementara standby. Para kader, kalau makanan diriketin dulu, makanan yang mungkin ini harus dimakan. Oh, sudah ada. Iya, di tengah jalan emang. Nah, ini. Jalan. Iya. Woi. Tolong pada saya. Di tempat. Ini aja. Depan di muntah jalan itu. Kita akan tutup. Jalanan ditutup. Jadi di tengah-tengah jalan. Jadi tolong ibu-ibu diriketin dulu aja barang-barangnya. Yang penting korban banjir sudah kita berikan makan malam. Itu saja, diriketin aja. Sekarang sudah sampai sini, kita sudah siap tabur. Ya. Terima kasih ya, kader-kader saya. Mudah-mudahan pahala kalian semuanya di selalu sama Allah. Mudah-mudahan ada Allah. Masih jalan ya. Berkendara, yang roda dua, tolong minggir. Karena udah ditutup minuman, jalan udah ditutup. Jalan Haji Saikin kan ini? Masih Pondok Pinang ya? Oke, bro.